baru aja selesai kita review yang Avante ini, tiba-tiba nih datang Jet Bus 5-nya teman-teman. Wah, cakep banget. Akhirnya kita ketemu sama unitnya juga nih. Jet Bus 5 dari BJU. Ini B83. Dan untuk rute jalannya sendiri ini BC88 teman-teman. Ini yang julukannya Laut Turo. Wah, mantep. Oke teman-teman, kita lanjut nge-review bus dari BJU lagi. Tadi kan yang satunya udah nih, yang B34, yang BC3 tujuan Pasar Kemis. Nah ini baru masuk ada Jet Bus 5 dengan julukan Laut Turo. Wah, asli cakep banget ya. Lagi dibuka nih bagasinya. Coba kita lihat bagasinya seperti apa nih teman-teman. Wah, bagasinya luas nih. Dan ini pakai pintu tengah juga teman-teman, sama kayak yang Avante tadi. Dan untuk toiletnya itu di sini nih. Ini pas di pintu tengahnya. Dan untuk BC88 ini sendiri rutenya dari Pati menuju ke Merak, teman-teman. Seperti ini penampakan dari sampingnya. Dan untuk liverynya ini hampir sama kayak yang Avante ini, teman-teman. Warna dasar hitam terus dihiasi dengan warna merah, orange dan kuning. Kemudian kita pindah ke belakang, teman-teman. Nah, penampakan belakangnya seperti ini. Ini masih ciri khas dari Jet Bus 5, belum ada rombakan sama sekali. Masih original. Nih, bodinya B83. Sama seperti Avante H7 ini, Jet Bus 5 juga pakai pintu tengah teman-teman. Jadi penumpang itu rata-rata naiknya dari pintu ini, bukan dari pintu depan sini. Royal Platinum Class. Wah, ini mantep nih, kayaknya full seat nih malam ini. Nah, dulu tuh pernah nyobain BJU juga, tapi startnya dari Semarang teman-teman. Itu menuju ke Pulau Gebang. Kalau nggak salah dulu itu kodenya B46. Tim dari Cepu. Cuman kan kemarin tuh naiknya dari Semarang. Videonya masih ada di YouTube saya teman-teman, bisa di scroll ke bawah. Cuman dengar-dengar unitnya sekarang udah dirombak. Dulu kan bodinya Scorpion X, sekarang kalau nggak salah itu jadi Avante H7 B46 tim Cepu. Nih, kita fokus lagi ke unit yang ini. Asli cakep banget ya, tim Merak. Ini bagasinya bisa muat berapa motor ya ini ya. Ini udah ada safety belt-nya juga untuk ikat motor kalau bawa paket motor teman-teman. Wah, asli luas banget nih bagasinya. Dan bus ini kemungkinan nanti berangkat sekitar jam tujuan teman-teman, dimana rata-rata setiap bus yang berangkat dari sini tuh startnya jam 7 sebelum sholat isya lah. Ini masih nunggu penumpang. Ini masih kinclong banget ya teman-teman ya. Nah, untuk fasilitasnya sendiri ini hampir sama seperti yang Avante tadi. Ini dilengkapi sama selimut, terus ada bantalnya juga. Ini disediain juga kopi. Ini kopi gratis teman-teman. Terus ada hiburan TV. Nih, kelihatan nggak? BJU baru masuk 2 unit, dan 2 unit yang masuk ini unit baru semua teman-teman, Avante H7 sama Jet Bus 5. Oke teman-teman, itu dia tadi review singkat dari bus terbaru dari BJU ini, B83 dengan kode jalannya BC88 tujuan Merak. Ini start awalnya dari Pati teman-teman, Jet Bus 5
dari BCU ini punya julukan. Nah, julukannya itu ini Lautaro. Wah, mantep banget. Langsung ketemu dua unit terbaru dari BCU. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info atau updatean terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, masih nunggu penumpang. Paling bentar lagi berangkat sih. Wah, ini ada BJU lagi teman-teman yang baru masuk. Ini yang Tronton nih kalau nggak salah. Tuh bener Tronton teman-teman, Volvo B11R. Wah, asli cakep banget. Nih jet daratnya BJU nih, sang pelari. Parkirnya di mana ya? Oh, ini parkir pas di tengah-tengah sini nih. Tim Bogor. Tim Bogor bukan ini ya. Dan ini akhirnya berangkat juga jam 6 lewat 28 menit. Jet bus 5 dari BCU BC 88 tujuan Merak.